Tapi kalau mengajar, kalau ada guru ni dia cerita ke aib orang lain, kalau dia ada cerita, ada sebut nama orang lain, tuan-tuan jangan belajar dengan guru ni. Sebab dalam kitab Pelita Penuntut menyebutkan, apabila kamu belajar dengan seorang guru, guru itu mengkondemkan guru yang lain, maka kamu jangan belajar dengan guru. Dalam kitab tasawuf. Lepas tu kita semayang ni. Ini apa? Fi'li. Ini rukun fi'li. Ini rukun fi'li ni. Ini rukun kauli. Siapa batuk tu? Batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita lagi setiap bulan. Itu tandanya Allah sayangkan kita, dia pertemukan kita di tempat yang baik. Dan kita berpisah pun di tempat yang baik. InsyaAllah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ni ikutkan baca kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Tuan-tuan tak buat kitab, aku pun tak buat kitab. Dua-dua tak buat kitab. Ya? Jadi malam ni aku nak cerita buat solat. Solat ni penting. Ya? Solat ni penting. Lepas tu buat solat ni, ya? Dia ada tiang agama. As-solatu imanuddin. Semayang itu adalah tiang agama. Semayang ni dia walaupun dia nampak senang. Tapi orang susah nak buat. Itu satu. Yang keduanya buat solat ni, ya, dalam hadis menyebutkan apabila sesiapa meninggal semayang, dia tinggal semayang dengan sengaja, dia tidak bertaubat kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah satu ukuf. Satu ukuf tu iaitu ulama tafsir mengatakan 80 tahun. Satu hari di negeri akhirat, 1000 tahun di dunia. Sebab itu apabila kita ada tertinggal semayang, ya, hendaklah kita ganti dengan secepat mungkinnya, jangan lambat-lambat. Ni tak ada, kalau tinggal semayang, bangun-bangun-bangun, isap rokok dulu, makan Maggi dulu, ya, nanti petang berqada. Janganlah. Ya, kita tak tahu kita mati bila. Sebab itu ni berlaku satu kisah, iaitu Umar Abdul Aziz, iaitu keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada satu hari, dia ni adalah khalifah, sultan. Pada satu hari datanglah rombongan ke negeri itu bertemu dengan Umar Abdul Aziz. Maka rombongan itu bagi tahu dengan pengawal istana, tolong bagi tahu dengan Umar Abdul Aziz, aku ingin bertemu dengan dia, aku ingin berbicara tentang negara kami. Kata Umar Abdul Aziz, dia bagi tahu dengan pengawalnya, tolong bagi tahu dengan rombongan, aku tak dapat nak jumpa dia sekarang, aku nak tidur nak rehat. Maka Umar Abdul Aziz ni dia baring. Bila dia baring, tak lama anak dia datang. Ya? Anak ni yang bernama Abdul Malik. Anak dia kata apa dengan Umar Abdul Aziz? Wahai ayah, ayah ada orang nak jumpa ayah, tetamu. Ya, tetamu tu, kenapa ayah tak mau jumpa tetamu? Ya? Kenapa ayah tidak mahu jumpa tetamu? Ayah tahu ke umur ayah sampai lepas Zuhur? Sebab Umar Abdul Aziz ni, ya, dia nak jumpa tetamu lepas Zuhur. Kalau tetamu nak jumpa dia lepas Zuhur, dia kata dia nak tidur. Maka anaknya beritahu dengan Umar Abdul Aziz, wahai ayah, ayah tahu ke umur ayah sampai lepas Zuhur? Nampak? Ni anak yang soleh. Ya, anak yang baik. Kita pernah, ya, anak lu ingat kita. Anak ada cakap dengan kita. Contoh macam ni. Kita lambat pergi semayang. Anak cakap dengan kita, pak, dah azan dah tu. Pergilah masjid. Jangan duk main handphonenya. Penuh dah anak nasihat kita. Kalau anak nasihatkan kita, kita marah. Kau jangan macam dengan aku. Aku tampung korang. Nampak? Dia orang alim ni, orang soleh ni dia lain. Orang soleh ni, bila orang ingatkan dia, dia bersyukur kepada Allah sebab Allah memperingatkan dia. Ya, Allah memperingatkan dia. Ini kelebihan orang soleh. Baiklah tuan-tuan, ya. Alah, baru bunyi mikrofon, tuan-tuan. Ya, bukan menyibung pun, ya. Dekat Palestin orang nak perang, Palestin. Tengok anak-anak orang Islam, baby, ya.
kepala pecah, orang perempuan kena rogol, rumah mereka tak ada rumah. Sekarang ni mereka tengah berperang lah. Sebab tu kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah, negara kita ni kita nak pergi masjid, tidak ada gangguan. Cuma hujan je, hujan pun orang tak datang masjid, tuan-tuan. Ya, cuma hujan je. Dekat Palestin ni, mereka peluru datang bertalu-talu, mereka tetap pergi ke rumah Allah. Bila mereka semangatnya dengan Islam. Tetapi negara kita ni cuma hujan, itu pun tak mau datang. Ya, tapi nanti dia datang juga, bila dah jadi jenazah, datang lah. Ya, dah datang duduk depan ni, baring tempat imam. Bah, eh? Ha. Baiklah, tentang buat solat. Ha, ni aku nak baca kitab ni, kitab tua ni. Ya? Kitab Pati Munyatu Musalli. Iaitu daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dia lima beradik. Empat lelaki, seorang perempuan. Lima-lima beradik, semua wali Allah. Ha, bukan macam kita, kuali. Bukan kuali. Ya? Ha, ni wali Allah, mula suka zikir. Ya, tadi imam duk baca doa tahlil arwah ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Ini memang ada dalam hadis. Nabi beritahu siapa baca 11 kali pagi, Allah selesaikan urusannya sampai petang. Siapa baca petang, Allah selesaikan sampai besok pagi. Dan ini ayat Quran dan dibaca oleh Nabi Ibrahim semasa dia nak dibakar oleh Raja Namrud. Tuan-tuan, itu yang burung datang, bawa air, jatuhkan air setitik-setitik. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai burung, kenapa kau jatuhkan setitik? Mana boleh padam api ni? Kata burung, wahai Nabi Allah Ibrahim, walaupun setitik, aku bawa juga air untuk padamkan api yang Raja Namrud membakar engkau. Nanti kat negeri akhirat, Allah tanya aku, maka aku sudah menolong seorang kekasih Allah dibakar oleh orang zalim. Ya, lepas itu kena tolong orang. Tuan-tuan. Ya. Baiklah, kita masuk buat semayang. Sembahyang menyenangkan diri. Ya, semayang. Sebab itu semayang. Ya. Semayang hati kursi, tak masalah. Tapi dia kena ada ilmu semayang hati kursi. Ya, kalau dia tak ada ilmu, dia masalah. Sebab itu semayang ni, dia asalnya, dia buat rukun solat ni, dia bukan 13. Asal rukun solat ni, dia 18. Tuan-tuan buka dalam kitab Majmu' Syarhul Mahzab. Tuan-tuan buka dalam kitab Bahrul Mazi. Tuan-tuan buka dalam kitab Al-Um. Ya, tuan-tuan buka dalam kitab Safiyatun Najah. Ada banyak dalam kitab-kitab fiqh. Sebab itu fiqh ni, fiqh ni, makna fiqh ni, maknanya kefahaman. Fiqh ni, selagi manusia ada duduk dekat bumi, selagi itulah fiqh ni banyak kaedah. Ha, ni hukum fiqh. Ya, ha, ni hukum fiqh. Tuan-tuan faham ke ni? Bunyi faham ke? Ya, aku macam tak faham. Ya. Sebab itu buat semayang ni, ha ni, ni berdiri ni dia rukun. Sebab itu bila tuan-tuan semayang, berdiri ni dia bila ketika dia berdiri, hendaklah dia berdiri dengan lurus. Dia tak boleh berdiri bengkok, sandor, sandor kanan, sandor kiri, sandor belakang, dua atas kerusi pun tak boleh. Dia boleh menyandor. Boleh dia sandor belakang, kiri, kanan, boleh main atas kerusi bila dia di dalam keuzuran. Ni hukum fiqh. Sebab tu imam, dia tak boleh sembahyang atas kerusi. Boleh. Syaratnya, ya, dia sembahyang atas kerusi ni, kita nak ikut makmum semua atas kerusi. Itu je. Ha, imam tak boleh uzur. Tuan-tuan. Ya? Ha, lepas tu kena ngaji buat tentang solat. Dia berdiri ni dia rukun. Dia boleh dia duduk pada ketika tengah-tengah berdiri. Kalau dia berdiri, akan mendatangkan kesusahan, akan keluar air kencing. Maklumlah sekarang dah second hand, dah tua tuan-tuan. Ya? Ha, lutut dah tak ada geris. Ya, semua dah tak ada geris, tuan-tuan. Ya, geris dah banyak habis lah, tuan-tuan. Ya? Ha. Bila berdiri lama, tak tahan. Lepas tu, imam ni, dia kena baca surah. Macam tadi, okey lah, bagus lah. Dia baca-baca, kena baca surah yang pendek, tidak menyusahkan makmum. Ha, ni hukum fiqh ni, tuan-tuan. Ya? Ha. Imam sunat dikuatkan suaranya. Ha. Makmum tak boleh kuat suara. Dia boleh kuat suara pada ketika dibenarkan di dalam solat. Sebab itu, tuan-tuan buka dalam ni nanti ada jumpa, tapi tengok kalau sempat. Ya.
Sebab itu di dalam solat tidak boleh menyebut selain ayat Quran, tak boleh. Sebab itu batuk ni boleh membatalkan solat. Berdahem boleh batalkan solat. Solat ni tak boleh berhenti. Dia boleh berhenti apabila berlaku gempa bumi, apabila rumah kebakaran, apabila ada orang buta lalu, kalau kita tak berhenti dia akan jatuh longkang, jatuh sungai, mati. Boleh berhenti. Kalau cucu masuk dalam kain, tak boleh berhenti. Jentik atuk punya, pa-pa, tak boleh berhenti. Kalau dia gigit, tak tahan, baru berhenti. Ini hukum fiqh dia. Kadang orang tanya, ustaz, orang lelaki semayang simple, tak macam orang perempuan. Orang perempuan semayang, tengok dia pakai semua, seluar dalam pakai, semua pakai. Orang lelaki ustaz kadang semayang, seluar dalam tak pakai. Entah-entah malam ni ramai tak pakai seluar dalam. Bukan semayangnya, kadang pergi kenduri kahwin, tak pakai spender orang lelaki ni. Betul, orang lelaki ni senang. Simple orang lelaki ni. Orang perempuan susah. Tengok, dia kalau pakai seluar dalam, kain dalam, lepas tu kain luar lagi, jubah lagi. Nampak? Ni orang perempuan. Dia sempurna, lengkap. Orang lelaki ni simple, tuan-tuan. Lepas tu dalam syurga, Allah bagi orang perempuan ni perhiasan. Orang belakang orang perempuan tu, barang perhiasan. Meh, ditukar dalam berapa second. Dan kenderaan dalam syurga, tuan-tuan buka dalam hadis, iaitu bila kita masuk aja, unta-unta yang merah, kuda-kuda yang merah, mereka bersayap, berkepak, dia menunggu tuan dia. Dia membawa tuan dia akan meronda-ronda dalam syurga Allah, akan melihat tasik-tasik, akan melihat pantai-pantai dalam syurga Allah, akan melihat kebun-kebun dalam syurga Allah. Mereka unta dan kuda-kuda yang merah membawa tuannya. Bila dia lalu di pokok-pokok, daun ni bergeser-geser, dia seperti alat muzik. Dan dia pun bertanya dengan tuan dia, wahai tuan, wahai tuan, wahai tuan. Ni dalam syurga Allah. Kita lalu kat pokok rambutan, ada pokok rambutan juga. Wahai tuan, ada. Mampus ya, tuan-tuan. Saya ingat siapa muda-muda lu pernah ambil rambutan orang, ya, wajib jumpa tuan tuan rambutan tu, minta maaf. Itu yang dikatakan dekat negeri akhirat ni dia lama. Berdiri di padang mahsyar ni 50,000 tahun. Berdiri sahaja. Tuan-tuan, sebab itu yang boleh tolong kita kat negeri akhirat ni, orang yang rajin sedekah, orang yang ada anak soleh, orang yang selalu baca Quran, orang yang rajin pergi ke masjid. Tuan-tuan pergi masjid ni, tuan-tuan tu apa kelebihan dia? Satu tapak, tuan-tuan langkah, satu tapak diampun dosa. Satu tapak diberi satu kebajikan. Mati pula dalam perjalanan, pergi menuntut ilmu, pergi sembahyang berjamaah, Allah akan bagi istana sejauh mana tapaknya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku untunglah aku jauh, tuan-tuan dekat, kecil lah istana tuan-tuan. Tapi kalau boleh janganlah mati malam ni, tuan-tuan. Tapi kau nak mati tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa nak mati tuan-tuan. Janganlah sebelah tu je, dekat je tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi ke Aceh, Aceh ni buka tingkap kubur. Buka tingkap je kubur tuan-tuan. Adik aku mengaji di Aceh. Sana sebab banyak kubur kat sana tu, berpunca kes waktu tsunami dulu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, satu jam kita berhenti tuan-tuan. Buat sabar. Memang duduk masjid ni dia tak tenteram. Dia tak tenteram. Sebab dalam ni mana ada perempuan. Bola dalam ni mana ada pelayan-pelayan macam kat kedai tu. Dalam ni tak boleh isap rokok tuan-tuan. Buat sabar. Itu yang sandar-sandar kursi. Ada kursi, tak ada kursi tumbang tuan-tuan. Sabar. Dan sabda Nabi SAW bermula semayang itu nur. Nur cahaya. Cahaya. Itu yang kalau tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Adam ni apabila dia, Allah ceritakan dia, dia melihat nama Rasulullah ni berada di tiang-tiang syurga dan tiang-tiang Arasy dan pintu-pintu syurga. Kata Nabi Adam, wahai Allah, siapa Muhammad ni? Siapa Muhammad ni wahai Allah? Kenapa namanya berada di tiang syurga? Kenapa namanya berada dalam syurga? Kenapa namanya berada di leher-leher bidadari dan di dahi-dahi para malaikat Allah? Dan kenapa nama Muhammad ni berada di tiang Arasy? Di Arasy. Kata Allah, Muhammad ni manusia yang luar biasa. Rasulullah ni tuan-tuan, kalau dia ada sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok mata Rasulullah, tuan-tuan boleh ikat serban dalam mata dia. Mata Rasulullah ni macam cermin. Bukan macam mata kita tuan-tuan. Mata Rasulullah ni subhanallah. Rasulullah ni dia maksum. Dia hebat. Kalau dia lalu ni tempat ni wangi. Kita lalu bawa godang garam. Bau wangi sangat. Tuan-tuan tengoklah Rasulullah ni. Nabi-nabi lain semua sudah menggunakan doanya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Yaakob, Nabi Lut,
ya, dah gunakan doa dekat dekat dunia. Rasulullah tak. Kita pada ketika dalam satu peperangan, gigi Rasulullah patah. Dia punya pipi ini luka. Kata sahabat, ya Rasulullah, doakan untuk mereka agar mereka dapat kehancuran. Kata Rasulullah, aku tidak mendoakan sekarang. Doanya nanti aku guna pada ketika yaumal qiyamah, yaumal akhirah. Nak sayangnya Rasulullah dekat umatnya. Wah, Rasulullah ni handsome, tuan-tuan. Lawa sangat Rasulullah. Dia kalau sahabat, Saidina Umar ni, kalau sahabat, kalau dia pukul, tuan-tuan jangan tunggu. Dia pukul, dia bagi betul-betulnya. Kalau Saidina Umar dia ni, kita dah lama kena pukul lah. Datang masjid lambat, mengaji duduk kat luar, kena pukul lah. Kalau dengan Saidina Umar, dia kalau pukul, jangan tunggu. Saidina Umar ni, kalau buka dalam kitab sirah dan daripada Ibnu Kathir, dalam kitab tafsir daripada Imam Ibnu Kathir, mata Saidina Umar ni, dia punya mata ni ada tanda hitam. Dia suka nangis malam. Bukan Haji Umar. Haji Umar tu main Facebook Aku tak sebut bin, marah Haji Umar kat aku nanti. Sebut bin pun betul. Faham ya? Tapi kalau mengajar, kalau ada guru ni, dia cerita ke aib orang lain, kalau dia ada cerita, ada sebut nama orang lain, tuan-tuan jangan belajar dengan guru ni. Sebab dalam kitab Pelita Penuntut menyebutkan, apabila kamu belajar dengan seorang guru, guru itu mengkondemkan guru yang lain, maka kamu jangan belajar dengan guru. Dalam kitab tasawuf. Lepas tu kita semayang ni. Ini apa? Fi'li. Ini rukun fi'li. Ini rukun fi'li ni. Ini rukun qauli. Siapa batuk tu? Batuk. Ini rukun qauli. Lepas tu dalam bab tentang solat, tentang qauli ni kena jaga sungguh. Qalbi sini. Tiga rukun kena jaga sungguh. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi benda ni orang tak mau mengaji. Orang tak mau mengaji. Tak? Ini qauli ni. Ini fi'li. Kena jaga sungguh fi'li. Sebab tu kalau sebab tu Imam Maliki dia tangkap tangan. Allahu Akbar. Al-Syafi'i. Allahu Akbar. Imam Ar-Rafi'i. Allahu Akbar. Imam Ar-Rafi'i. Kawan baik Imam Syafi'i. Kalau tengok orang sembahyang tak angkat tangan, janganlah pelik. Faham ya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ni imam apa? Imam apa? Aku tanya, aku jawab. Bagus lah. Imam Maliki. Baik tu bab tomat ni nah. Tomat ni nah. Imam Asy-Syafi'i wajib. Rukun. Imam Hanafi, dia tak rukun. Itu tuan-tuan tengok bila orang semayang laju, itu Hanafi. Bukan Syiah, bukan Wahabi. Faham? Dia tak ngaji, Wahabi. Itu Hanafi. Tuan-tuan. Syafi'i rukun. Tumakninah ni rukun. Nak masuk saf, nak berjalan tu kena tumakninah. Turun tu sekurang-kurangnya tasbih. Tak dapat subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling pendek subhanallah. Paling pendek, subhanallah. Paling pendek. Sekali pun tak apa. Inilah tumakninah. Tuan-tuan. Itu yang kisah Rasulullah SAW buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Kata Allah, Muhammad ni manusia luar biasa. Dia adalah Nabi akhir zaman. Dia istimewa, umatnya istimewa. Tu kata Nabi Adam, aku nak jumpa Muhammad. Kata Allah, aku belum jadinya lagi. Aku baru cipta nurnya dia. Itu yang ulama' duk baca tu. Hasbi Rabbi Jalla Allahumma fi qalbi ghairallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Suara pun sedap ni, mikrofon tak sedap. Cukuplah bagiku Tuhanku Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad, salawat ke atasnya, tiada Tuhan selain Allah. Tu Nabi Adam, dia tengok kat kuku dia. Dia tengok kat kuku, dia nampak cahaya Rasulullah dekat kuku. Itu yang dia baca, marhaban bil qa'ilina adala wa bis salawati marhaban wa ahla. Bila muazin azan, nanti kena muazin azan, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca, marhaban bil qa'ilina adala wa bis salawati marhaban wa ahla. Pucuk, tabur ni. Untuk apa? Siapa baca tu?
Ya, pertama dia selawatkan Nabi. Siapa selawat sekali, Allah dan para malaikat selawat kata dia 10 kali. Dan kelebihannya pula, siapa buat beramal dengan amalan ni, iaitu matanya tak kabun. Matanya suka tengok Quran. Ha, tuan-tuan, ya. Baiklah, kita tengok kitab ni tuan-tuan, ya. Bermula sembahyang itu nur, yang ini cahaya yang mencerahkan hati. Ni, hati ni. Hati ni ada hati lab, ada hati kolbun, ada hati sudur, ada hati fawaid. Ni hati, ya. Hati fawaid ni apa? Hati yang berfaedah. Hati yang ingat Allah. Hati yang ingat Allah. Hati yang suka sebut Allah. Ya, duduk belajar, ingat Allah. Sembahyang ingat Allah, pada rumah ingat Allah. Ke mana-mana ingat Allah. Ni hati yang ingat Allah. Susah ada Allah, senang ada Allah, bini ada ingat Allah, bini lari ingat Allah, semua ingat Allah. Ini tak ada, bini ada, ingat bini. Bini tak ada, royan lah. Tuan-tuan, ya. Ingat Allah banyak ni. Tu kalau orang ingat Allah ni hati, ya Allah, 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 ya Allah. Dapat sesama, alhamdulillah. Allah ni kifarah dosa. Ini tak ada, dapat sesama, marah. Apa tu baik-baik? Lecin tu baik. Allah nak bagi sesama, nak kifarah dosa. Kita dosa banyak tuan-tuan. Masa muda-muda dulu ni bukan tempat kita. Muda-muda kita duduk lepak. Lepak kena makan. Lepak kena tom yam. Mana ada budak-budak muda? Semua budak tua. Dulu lepak kita tu. Duduk main wifi. Itulah budak-budak muda. Itulah kerjanya. Ini kena masalah tuan-tuan. Masjid surau ni tuan-tuan adalah tempat paling tenang. Paling tenang, ya. Itu ulama-ulama dia suka iktikaf dekat masjid. Paling tenang. Tuan-tuan tengok. Tuan tenang duduk. Mana ada orang kacau? Orang tak kacau pun. Siapa tak tenang? Hati-hatilah, ya. Kalau kita tak sahut mengatakan mereka sudah mendapat aura-aura munafik. Hati-hatilah tuan-tuan, ya. Dan sabda pula Nabi Muhammad, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan wajahnya. Hamba empat sifat. Bodoh, hina, fakir, lemah. Kita ni bodoh. Kalau orang kata kita bodoh, tak boleh marah. Bodoh bahasa Arab ada dua. Jahil, cakap Arab. Jahil, murakab. Jahil, basit. Jahil, murakab ni, dia bodoh, belagak macam orang mandai. Ini jahil, murakab. Jahil basit ni, dia bodoh. Dia mengaku dia bodoh. Dia tak tahu. Dia belajar. Bak hukum dan hakam. Ni jahil basit. Macam kita, jahil basit. Orang kata kita jahil. Jangan marah. Orang kata jahil, kita marah. Ni lah bermula dengan sifat hamba. Tuan-tuan. Itu yang kita ni. Itu yang tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Iblis ni, sebelum dia dilaknat, namanya Azazil. Dia turun daripada Arash, berlaku peperangan dekat bumi. Lawan bunuh jin-jin ni. Dulu sebelum Nabi Adam duduk kat bumi, jin duduk kat bumi. Ada jin yang tak sempat dibunuh, dia bermasuk dalam gua. Dia duduk tepi-tepi ceruk mana-mana. Itu bila Azazil dan para malaikat Allah naik ke Arash, ya. Tak lama tu Allah cipta Nabi Adam. Itu yang iblis ni, Azazil ni dia dengki dengan Nabi Adam. Ya, dia dengki dengan Nabi Adam, itu dia cemburu, takabur, dia riak. Tu yang iblis ni, dia Azazil ni dia tukar daripada Azazil, tukar nama iblis. Jangan tuan-tuan nak nama anak ni Muhammad Azazil pula. Ngaji sungguh bahasa Arab. Bahasa Arab dia tak boleh ubah. Lari sikit lagi makna. Siapa kawan iblis? Kawan iblis ni orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka fitnah. Orang yang suka lama-lama dalam jamban. Orang yang suka lama-lama di pekan. Ni kawan iblis. Tuan-tuan, lagi tu kubur. Sebab itu memang elok. AIJK Masjid ni, kubur ni, dia buat masa terhad. Pukul 6 tutup lah, tak boleh masuk. Sebenarnya kubur ni, tempat jin. Lepas tu kat kubur ni, Nabi tak pergi lama-lama. Tuan-tuan. Tapi ziarah kubur ni memang sunnah. Supaya ingat mati. Tuan-tuan, tapi ingat, pergi kubur jangan isap okok. Dia tak ada kat kubur isap okok. Habis rokok dia minta rokok orang. Hati-hati lah tuan-tuan. Orang dalam kubur cakap tu. Woi, kau isap rokok kat kubur. Nanti malam kau masuk kubur kau kena godang malaikat tahu kau. Orang atas kubur tak dengar. Tuan-tuan. Tak dengar. Sebab itu orang dalam kubur ni,
Yang kena azab dalam kubur ni kena tanya, ma rabbuka, man nabiyuka, ma ikhwanuka, ma kitabuka, ma kunta ta'bud tu. Orang manusia tak boleh dengar. Kalau ada manusia dia dengar, dia viralkan satu dunia. Tuan-tuan jaga-jagalah, ini nak menyesatkan akidah. Manusia yang boleh dengar, Rasulullah. Dalam hadis sahih, ini hadis sahih. Yang boleh dengar ni binatang. Tuan-tuan, binatang je boleh dengar. Lepas tu tuan-tuan tengok kat kubur, mana ada binatang? Mana ada lembu duduk tepi tu? Mana ada ayam duduk situ? Dia pun tak boleh duduk situ, tuan-tuan. Malaikat mungkar nakir. Man rabbuka, man nabiyuka? Malaikat mungkar tanya. Tukang pukul, malaikat nakir. Nak tak nak, kita masih jumpa malaikat mungkar nakir. Hebatlah kita, tiga lain lah ni. Malaikat mungkar nakir tak heran. Wah, tuan-tuan. Malaikat mungkar nakir ni, dia pegang satu tongkat. Tongkat ni daripada api neraka Allah. Kalau tongkat ni dia pukul gunung Uhud, runtuh gunung Uhud. Runtuh. Siapa yang selamat dalam kubur ni? Orang yang rajin membaca surah Al-Mulk setiap malam. 30 ayat, 5 minit. Siapa yang selamat di padang mahsyar? Dia ada peguam yang rajin membaca surah Alif Lam Mim Sajadah. 30 ayat juga, 5 minit juga. Tuan-tuan, kalau baca setiap malam. Siapa tak boleh baca Quran? Susah dalam kubur. Tuan-tuan, siapa tak boleh baca Quran, susah dalam kubur. Yakni dengan beri berbagai-bagai nikmat. Nampak Allah bagi nikmat banyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana satu kamu dustakan? Ini nikmat mata ni. Mata ni tuan-tuan, tak boleh nak bayar dengan Allah mata ni. Lepas tu kena muhasabah diri. Mata ni pada hari ni kita tengok Quran satu pada hari ni berapa ayat Quran kita tengok lah. Mata ni orang ada mak bapak. Mata ni pada hari ni dia ada tengok tak mak bapak dia. Ya, mulut Allah bagi nikmat ni, adakah mulut ni ada telefon mak? Kadang sampai mak ni pergi kedai telefon, mak ni pakai handphone. Sampai dia tanya kedai handphone. Okey. Saya punya anak tak ada telefon, saya punya telefon rosak ah, okey. Pada anak okey, cek-cek, makcik punya telefon tak ada rosak. Ini anak banyak makna makcik tak ada telefonnya. Bukan telefon dia rosak, anak kamu telefon, tuan-tuan. Anak ni telefon mak, tunggu bila telefon nak minta duit. Tuan-tuan, mak ada duit tak? Mak ada duit tak? Ini kadang masalah. Ingat, siapa dengan mak bapak ni derhaka, tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, walaupun dia ceramah, walaupun ceramah. Tuan-tuan, walaupun ceramah. Walaupun ahli ibadat. Pergi haji, pergi umrah setiap tahun lah. Tuan-tuan, hati-hati dengan mak bapak. Tuan-tuan lupa cerita Al-Qamah. Al-Qamah ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi, semayang belakang Nabi. Dia mati tak boleh nak mengucap. Mati tak boleh nak mengucap sebab menyinggung hati mak. Ni Al-Qamah. Sama dekat Juraish. Juraish pada zaman Awliya. Juraish ni ahli ibadah. Ahli ibadah, dia duduk di satu tempat. Di satu rumah. Rumahnya dibuat daripada tanah. Dia dalam tu semayang. Juraish ni. Dia adalah orang soleh. Maknya panggil, dia tak dengar. Bukan tak dengar sebab apa? Sebab dia khusyuk dalam solat. Sampai mak dia cakap apa? Juraish, mak panggil engkau tak dengar. Mak dia cakap nanti. Mak panggil engkau tak dengar. Satu hari nanti engkau akan difitnah dengan seorang pelacur. Lepas tu mak ni hati-hati ya. Dengan anak jangan cakap bukan-bukan. Jangan cakap bukan-bukan. Akhir zaman kenapa ramai budak jahat? Kadang mak ni kadang cakap cukup lepas. Anak tu balik kerana jahat. Jahat macam lembu. Tu macam lembu. Merempit aja. Setan. Jadi setan lah budak tu. Sebab mak ni cakap doa. Tuan-tuan. Sama ke? Guru ni cakap dengan murid, doa. Tuan-tuan. Hati-hati lah. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada jumpa guru, kalau guru ni beritahu, berkat kau, berkat kau, berkat kau. Berkat lah murid tu. Tuan-tuan. Jatuh. Aku ngajar, baru ni aku ceramah Terengganu. Tuan-tuan. Terengganu lah. Di Kuala Berang. Bini aku tu, jangan pergi bang. Banjir bang. Banjir bang. Yang ni sayang aku tak payah aku pergi. Aku tak pergi ya. Ramai kan? Bukan macam ni. Ini mana pergi orang tak tahu lah. Penuh. Aku ceramah 55 minit. Ceramah sana batuk. Sana batuk. Aku cakap. Banyak sokok tu batuk. Ceramah batuk. Ceramah batuk. Ceramah batuk. Siapa yang batuk banyak sokok tu. Lepas tu batuk dalam solat jaga sungguh. Kalau boleh tahan, tahan. Kalau tak boleh tahan, batuk lah. Kalau berpenyakit, maka dia dimaafkan. Ini buat solat. Kadang dia batuk.
kalau kahak. Kahak ni, ya, kalau dalam mulut boleh telan, tak masalah. Ya, kalau keluar jangan jilat. Lepas tu kena ngaji buat air liur. Air liur ni dia bersih. Bila dia keluar, dia kotor. Air liur ni dia ubat. Air liur ni dia ubat, tuan-tuan. Ya, sebab itu kalau kita belajar buat solat, ya, kena jaga sungguhlah bab kalau kahak ni, ada orang kata kahak ni kalau kita telan batal solat. Tak batal solat. Kahak ni dia tak batal solat sebab dia bukan dalam, dia daripada dalam perut, dia kat sini. Tuan-tuan, ya. Ha. Tapi kalau saja-saja keluar, ha, batal lah. Eh? Ha, jaga sungguh buat solat. Eh? Ha. Azan kan? Ha? Lagi 2 minit. Ha. Masuk itu emas, tuan-tuan. Ya? Ha. 2 minit macam-macam boleh berlaku. Tuan-tuan. Ya? Ha. Batuk ni 2 minit. Aku cerita buat madu. Tuan-tuan kalau beli madu, jangan minum pakai sudu. Siapa minum pakai sudu, dia tak diangkat penyakit. Tuan-tuan nak diangkat penyakit, minum madu, taruh dalam cawan, minum 6 teguk. Nabi dengan sahabat, rumahnya sentiasa ada madu. Dan rumah sahabat sentiasa bermadu. Kita madu, tak ada bermadu pun hidup. Bah, eh. Bila dalam peperangan, sahabat ni lupa namanya. Dia bawa madu, bekal madu. Bila berlaku peperangan, sahabat Nabi kena pakuk, kena panah. Nabi kata, tuang madu. Baca bismillah. Ikat. Balik pada medan peperangan. Tempat kena pakuk tu, elok. Ni kelebihan madu, tuan-tuan. Ya, dekat rumah kena ada madu lah. Aku dah buat madu tu, ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar lah. Bah, eh. Tak bayar, kejar kan? Bah, eh. Okay, azan lah. Azan dulu, tuan-tuan. الله أكبر الله الله أكبر الله Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ilaha illallah. Allahumma inni a'udzubika wa a'udzu bika wa ikum wa tujani. Syarafat wa dunya. Wa ba'athu maqama min al-jinn. Innaka la tukhlifu al-miqad. Allahumma ta'ayyarhamu. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita cerita lagi bab tentang solat. Ya, dia kalau mengaji ni sampai mati tak habis. Rendah, ya. Itu orang dulu dia mengaji sampai dia mati. Tu orang dulu tengok, ya, tuan-tuan pergi kat pondok-pondok, dia Kedah ke, dia Kelantan ke, dia Terengganu ke, di Indonesia dia Patani ke, dia pondok-pondok ni ramai orang tua-tua, orang veteran. Bila orang tanya, "Pak cik, mak cik, kenapa duduk pondok ni? Anak tak nak jaga ke?" Bukan pasal itu, bukan anak tu nak jaga. Ya, nak habiskan masa ni menuntut ilmu. Ni orang yang dia tahulah sebab Nabi bagi tahu dah siapa mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati husnul khatimah. Siapa mati pada jalan-jalan tak baik, na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan. Ya. Ni malam ni mengaji-mengaji-mengaji, duduk-duduk sandar-sandar kursi. Orang dah habis kuliah, dia tak bangun ni, ya, mati lah. Ya. Nah, risau tak mati lah. Ya. Husnul khatimah, tuan-tuan. Ya. Mati ni jasad je. Roh tak mati, tuan-tuan. Ya. Roh yang baik duduk di aliyin, roh yang tak baik di sijin. Tuan-tuan, ya. Jangan risaulah, jangan takut mati. Mati kita rehat, aku pun rehat. Kalau bagi orang beriman dia rehat. Ya. Bagi orang tidak beriman, na'udzubillahi min zalik. Baiklah, tentang solat. Bila dia nak solat ni, dia kena pelajari tiga ilmu. Tauhid, fiqh, dia tahu. Dalam solat ke, luar solat ke, tiga ilmu ni tak boleh pisah. Nak bernikah pun kena mengaji juga tiga ilmu ni. Ya? Tuan-tuan tengok sendiri. Di Selangor, paling banyak cerai-berai di Selangor. Ya? Cerai-berai di Selangor. Sebab apa? Sebab ramai tak mengaji bab hukum dan hakam. Ramai tak mengaji. Kadang bercerai sebab suami tidak boleh memuaskan isterinya. Tengok gaya badan sadu. Ya, janggut panjang. Ya, tapi bila bersama dengan isteri, kalah mereka di atas. Atas pergaduhan dengan isterinya. Ingat tu, bila tak boleh memuaskan isterinya, ni hukum fikih. Isteri bila dia tak puas, dia boleh minta cerai. Dengar ni abang sadu yang luar duduk dalam nyandor-nyandor. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Kahfi. Lepas tu, makan ubat-ubat kuat tu dia bahaya. Lepas tu orang sekarang ni banyak sakit jantung. Orang sekarang ni banyak sikit gout. Tuan-tuan, dalam Al-Quran dah ada. Nak ubat tahan lama, buka dalam surah Al-Kahfi je. Aku bagi contoh ni. Ini zakat. Kena ngaji sungguh ni. Nanti balik-balik, tiba-tiba anak balik. Kenapa ni, Yung? Kenapa ni, ngah? Tu, abang badannya besar. Tapi Allah, 5 minit ni habis. 2 minit ni habis. Buka dalam surah Al-Kahfi ni hukum fiqh. Lepas tu ustaz mengajar hukum fiqh, dia tak boleh malu. Kalau malu, orang sesat lah. Macam orang mengaji, mengaji tak boleh malu. Duduk luar-luar, nyuruk-nyuruk. Buat apa? Masuk dalam je. Ini zakar. Ini helmet tu. Ngaji ni hukum fiqh, lepas tu nak menikah dia kena ngaji bab nikah. Lepas tu ulama tak bagi kencing dalam air atas air, ulama tak bagi. Akan mengundang penyakit, akan melemahkan syahwat. Tuan-tuan, ya. Aku kena terang ni. Tuan-tuan ni tak payah selah kitab lah. Sebab itu tuan-tuan, ya. Ni zakar. So benar ya. Inilah kecil sikit, tuan-tuan. Ini zakat. Ya.
Bila ini zakat, bila tuan-tuan nak bersama dengan isteri tu, sebab itu menyebut kalam Allah ni, dia hukumnya harus. Dia bila dalam telanjang sekalipun, dia tak haram. Ha, tapi itu kena ngaji sungguh. Yang haram ni bila dia menyebut kalam Allah, dia bukan mahram. Mereka duduk satu majlis, zikir telanjang. Orang ni telanjang, orang telanjang. Tak boleh, ha? Ya? Yang dia dalam keadaan telanjang, dia menyebutkan Allah, suami isteri. Tak haram, asal hukum dia harus. Tapi kalau kalau menghina, maka jatuh murtad. Itu bila nak bersama dengan suami isterinya, ini zakar, maka dalam surah Al-Kahfi tu, waliyat talattaf wala yushairanna bikum ahada. Baca tiga kali, ini ibu jari. Tekan langit-langit. Ha. Tekan kepala handmade tu. Pak, tekan. 6 jam selama tu kan. Ha. Aku lu cerita buat ni, oh orang suka betul. Lepas ceramah orang jumpa kat luar. Ustaz, ayat tadi lupa. Kalau buat itu orang nak je. Wah, ya? Ha. Wah. Dalam Islam ni semua ada tuan-tuan. Nak kunci rumah, pagar rumah. Tak payah pakai CCTV. Ini CCTV ni adalah, ini dikatakan bab tentang dunia. Tentang akhirat ni, tu dalam surah Yasin tu, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubtirun. Baca tiga kali. Pintu embuh, pintu depan, belakang. Buat alam alih. Pagar. Pintu baca lima. Bismillahi masya'Allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masya'Allah la yasriku su'a ilallah. Bismillahi masya'Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya'Allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masya'Allah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Embuh depan belakang. Orang masuk, tak boleh keluar. Entah. Ya? Haa. CCTV, orang tak heran CCTV ni, orang masuk. Tentulah. Tak takut CCTV. Wah, kalau orang jegi, CCTV. Wah, orang tak heran. Tentulah. Baca tu. Ni ulama-ulama baca. Tengok rumah ulama mana dia kena masuk. Tengok rumah mufti mana ada orang masuk. Tentulah. Orang tak heran. Ni masuk. Masuk lah. Tak keluar. Tentulah. Sikit lagi tuan-tuan. Buat bersabar. Buat bersabar. Apa tuan-tuan nak baring-baring yang tak marah? Baring. Baiklah, tentang kesempurnaan semayang ni, tiga ilmu tak boleh pisah. Tapi aku nak terang ni, makan masa banyak. Ya, makan masa banyak. Sebab itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tauhid. Tauhid. Ya. Angkat tangan ni. Ini fiqh. Ini fiqh. Ya, ha, ini fiqh. Sebab itu, ini imam. Ini imam. Ini makmum. Bila imam Allah. Imam belum habis bar. Imam belum habis bar. Makmum Allahu Akbar. Batal solat makmum. Haa, juga sungguh. Ya? Haa, kalau buat tentang, ini dia panggil takbiratul ikhram dan takbiratul ula. Kalau dia panggil takbir intikolat, imam turun rokok. Allah, baru Allah makmum, Allah Akbar. Semayang masih sah, tak ada masalah. Tapi orang ni kat negeri akhirat, ditukar kepala jadi kepala keledai. Orang kena. Korang, masjid kamu jauh kan? Kenapa kepala keledai? Aku semayang yang potong imam. Aku nampak kau mengaji selalu duduk-duduk luar tu kan? Oh, ya. Tuan-tuan. Dekat negeri akhirat. Tak boleh tukar lah. Tuan-tuan. Nak bertaubat kat dunia ni lah. Siapa bertaubat untung tuan-tuan. Bangun tidur lah. Astagfirullahaladzim. Bangun tidur lah. Baca permulaan istighfar. Siapa baca tadi maghrib? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa mu'laka bi ni'matika alayya wa mu'mi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadis sahih. Nabi kata siapa baca tiga kali mati sebelum subuh, mati husnul khatimah. Nabi ya. Siapa tak baca tadi rugi ya. Tuan-tuan, ya, tiga kali. Ni dipanggil penghulu istighfar. Tuan-tuan, ya. Ha. Tadi baca tak? Tengok gua tengok muka baca. Tuan-tuan, ya. Ha. Ya. Baca. Bangun ni baca. Subuh je baca. Dah baca subuh, nanti maghrib pun baca. Siapa baca maghrib, mati sebelum subuh, husnul khatimah. Baca subuh, mati sebelum maghrib, husnul khatimah. Hadis sahih. Tuan-tuan, ya. Ha. Sikit lagi tuan-tuan, ya. Sabar. Sikit je lagi. Dan buat semayang ni pula, kena bersih, zahir batin. Zahir batin kena bersih. Ni zahir. Zahir, ya, kulit, baju, ya, ni semua zahir. Batin dalam. Lepas tu kalau orang tak sahup,
dia barang subhat, dia jaga sungguh. Orang tasawuf. Kalau benda haram langsung tak masuk, ni orang tasawuf. Tahu barang subhat. Subhat ni banyak lah. Makan dekat kedai mamak, makan kedai tom yam, tu subhat. Subhat tu macam mana? Kita tak tahu dia beli, akad jual beli. Dan kita tak tahu dia basuh sayur, basuh daging, basuh ayam, bersih tak bersih. Ni subhat. Yeah? Haram ni dah jelas benda tu haram. Itu kalau siapa ada masuk banyak masuk barang subhat, ada masuk banyak benda haram dalam tubuh, dia malas nak ibadat. Belajar, kalau dia belajar, dia tidur. Lepas belajar orang, dia makan, dia tak tidur. Depan talam, orang hidang makan, dia tak tidur. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Makan tak tidur. Tentang. Sama dengan orang semayang was-was. Semayang was-was, nanti makan tak was-was. Tentah, ya? Ini kadang masalah. Kau ni kadang masalah. Wah, ikut no cakap syaitan. Syaitan jahat. Tentah. Jahat syaitan ni. Tu Nabi beritahu lah sebelum tidur beruduk. Lepas tu nak semayang kena beruduk. At-tuhurum yaftahu solah. Kesucian kunci bagi semayang. Beruduk. Basuh ni tangan ni. Diselat-selat. Selat-selat ni. Kuku ni hati-hati kalau panjang. Ni. Tentulah. Tu orang perempuan kalau pakai celak. Celak pen tu hati-hati. Celak pen tu dia tidak menghapus air tak masuk. Tentulah hati-hati sikit. Berani tegur bini, berani. Tumbuk nanti kan. Bini sekarang jangan main. Tentulah. Bini sekarang main gym. Orang perempuan mana mengaji? Semua orang lelaki. Ini penduduk sini semua lelaki kan. Orang perempuan tak ada apa. Kena buat bini mengaji. Buat bini. Kena cakap. Macam kita buat kenduduk kahwin tu. Mengaji buruk lah. Yang, jom mengaji. Mengajar, belajar dengan abang malam ni masjid. Ada ustaz tu ceramah. Ya. Kalau ayang pergi, nanti bulan depan belikan cincin. Oh, betul ni? Ini tak ada. Dia tu lah kadang tak pandai nak ambil hati isteri. Tu. Kulukut punya suami. Busuk punya orang. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia senang je aku nak dengar cakap suami. Suami ni kena rajin puji dia. Suami ni kena jujur dengan isteri. Suami ni kena dah selalu berikan barang perhiasan untuknya walaupun sekuntum bunga. Tuan-tuan. Dia dengar juga suami. Tadi tuan-tuan tengok lah. Ini tak ada. Beli bunga masa bertunang tu je. Menyanyi bergurau masa baru nikah je. Dah lama dah bergumur, dah bercucu, tak bergurau dah. Kadang pegang tangan. Malu kau orang. Orang tengok telok. Biarlah pegang bini sendiri, suami sendiri. Dah umur 70 ni kalau tuan-tuan makan suap. Wih, romantik kan lah. Tambah lagi gigi longgar lagi. Kena buat tu. Seronok suami isteri ni tuan-tuan. Lepas tu dalam, suami, dalam rumah tangga ni kena gurau senda. Dalam rumah tangga ni suami kena jujur, isteri kena jujur. Aku kalau dengan bini aku, tanya aku buat kereta. Dia main handphone, nak ambil handphone, kalau tak, dia sebab. Tengah main handphone. Kadang, cakap dengan abang. Buat saja. Kadang, telefon aku bunyi, dia kata, abang ni ambil handphone. Bawa kereta elok-elok. Kalau dekat rumah pula, ada masa. Aku balik rumah, tuan-tuan. Kadang, aku balik sampai rumah, aku 12. Kadang, aku satu, dia tak tidur, tunggu aku. Tunggu. Kadang, duduk, dia main handphone. Bas ni handphone tu. Ambil handphone, dua-dua handphone. Letak kat situ. Tak ada usik. Besok pagi baru usik. Tuan-tuan kena buat itu lah. Barulah rumah tangga dia romantik. Kau tidak disibuk main handphone. Tuan-tuan. Kena buat. Berani ya? Tengok muka tak berani. Kena pelan-pelan tuan-tuan. Sikit lagi 2-3 minit berhenti. Kita ngaji ni lah berumur tak lama. Lama. Kadang duduk lama pinggang sakit. Dia sakit tu berlunjuk-berlunjuk sakit lutut tu. Memang kita belajar macam tu. Nyandor-nyandor, sakit. Itu sebab kita dah berumur. Kadang tak boleh lama makan. Kadang ada jenis makan ubat. Baik tu kalau belajar buat solat, imam ni sebelum solat, dia kena tengok makmum. Takut belakang ni ada orang uzur. Takut belakang ni ada orang bawa anak. Tentang. Aku kalau mengajar orang nyandor ke orang berlunjur, bagi aku, aku tak nak masalah. Penting dia belajar. Itu je. Kalau setengah ustaz tak ada. Kalau setengah ustaz ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan menyandor pergi kursi sandor, dia tak nak ajar. Kalau aku tak masuk Allah, tuan-tuan baring, aku mengajar. Janji belajar, itu je. Tapi kalau tuan-tuan baring, aku mengajar baring. Lemak lah.
Sikit lagi tuan-tuan, ya. Tadi bersuci zahir dan batin. Yang ketiga beruduk. Dengan air mutlak. Lepas itu kena ngaji sungguh. Kena ngaji sungguh. Ya, tapi bila kita dalam keadaan menuntut ilmu talibul ilmi talibur rahmah. Orang menuntut ilmu ni dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni kelebihan orang menuntut ilmu. Tuan-tuan jangan risau lah. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan ni beruntung. Beruntung macam mana? Kita dah umur kita dah masuk 50 dan 60 lebih dah 70. Allah pilih kita, dia sayang kita. Kita masih boleh duduk kat rumah Allah, boleh menuntut ilmu. Setengah orang tak ada masa untuk ilmu. Tuan-tuan beruntung. Beruntung macam mana? Bila sisa-sisa umur ni, Allah pilih jalan-jalan kebaikan. Kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi 2 minit. Ha, bila aku berhenti. Air mutlak kena ngaji air mutlak. Ini air mutlak. Air suci lagi air menyucikan. Aku bagi 2 contoh air. Ini air mineral. Air suci lagi air menyucikan. Ini air kopi. Air ni suci tapi tidak menyucikan. Air ni boleh buat beruduk, boleh buat basuh berak, boleh buat basuh kencing. Air kopi ni boleh buat minum. Dia suci tapi tidak boleh buat beruduk. Tak boleh buat basuh kencing. Kalau basuh kencing, mampu hidup kena semut. Kena ngaji tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak menghindar sakit jantung, rajin setiap pagi minum air kopi tak ada gula. Kopi pekat. Ada seorang hamba Allah, anak murid aku. Setiap pagi, aku tengok dia. Dia beli kopi dekat kedai. Aku kata, "Ji, kenapa dia tak bagi nampak bungkus air? Saya ni amalan saya Ustaz, umur saya dah kat 80, dah kat 80 lah. Amalan saya minum kopi, tak ada gula, kaunya. Tapi jantung saya kuat Ustaz." Sebab itu di antara kita punya tubuh yang jantung, yang di antara tubuh yang bekerja yang setiap masa jantung. Jantung kita tetap bekerja tuan-tuan. Kita tidur, kita jaga, dia tetap bekerja. Itu yang seorang ulama, seorang tok guru ahli tarekat di Selangor tapi rasa tempat je. Apabila doktor buat pembedahan jantung, jantungnya zikir. Allah. 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 Tok guru ni kuat zikir. Tuan-tuan. Kalau kita, doktor belah. Rokok. 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 Ha ni yang tak tahan yang keluar-keluar pergi seokok. Sikit lagi tuan-tuan. Wallahu a'lam. Cukup lah. Cukup. Dah 840 lah. Aku pun tak nak lah. Tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, insya-Allah banyak ada rezeki banyak umur kita jumpa lagi. Ya. Jangan putus asa belajar. Belajar je. Belajar je. Belajar je. Ya, jangan putus asa. Tuan-tuan duduk ya walaupun tak larat sandarlah ya. Janji belajar, habiskan masa kita dalam keadaan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita ni nak sembahyang sunat ribuan rakaat tak larat. Kita nak baca Quran satu hari 2-3 juzuk, satu nak khatam setiap hari macam Imam Asy-Syafi'i tak larat. Kita duduk dalam majlis ilmu, diampun dosa kita. Dia berikan 1,000 kebajikan. Dia berikan 1,000 sembahyang sunat. Setiap dalam kita menuntut ilmu dalam 1 jam. Ini kelebihan orang menuntut ilmu. Umat Nabi lain tak dapat. Umat Nabi Muhammad dia yang dapat. Bila sebelum aku tutup tuan-tuan. Macam biasa kat luar. Siapa yang dah habis ubat mata tu. Ubat mata ruqyah boleh ambil kat luar. Ya, titik atas lidah. Titik bawah lidah. Untuk orang yang nambat cakap. Untuk orang yang gagap. Kalau tuan-tuan gagap dengan bini. Cakap dengan bini gagap. Yang. Titik tu tak gagak amin ni lah. Titik tu. Ya, ubat daun bidara, habatus sauda, minyak zaitun ada kat luar. Tuan-tuan boleh buat minum. Luaran dalaman. Minum titik dalam air, 1 titik, campuran garam, minum. Untuk kekuatan dalaman. Ya. Dan madu lebah. Tuan-tuan dah habis madu lebah, ambil madu lebah. Kena ada madu lebah dalam rumah. Tuan-tuan minum, jangan pakai sudu. Letak dalam cawan. Kalau ataupun tuan-tuan letak dalam cawan, tuang air. Kacau, minum. Baca selawat diangkat penyakit. Tuan-tuan amalkan insya-Allah berkat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, hajat-hajat kami makbulkanlah. Segala masalah kami selesaikanlah. Segala urusan kami permudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah kubur, terangkanlah kubur kami bila kami mati nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau rahmatilah dan kau berkatilah ibu dan bapa kami. Ibu dan bapa mertua kami dan guru-guru kami dan semua ahli keluarga kami. Dan ada yang sudah mereka meninggal dunia di alam barzah ya Allah. Luaskanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Masukkanlah mereka dalam syurga Jannatul Firdaus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.